Halo sahabat Varian, sekarang kita berada di Kampung Penawai, desa atau Kampung Penawai yang berada di Kecamatan Rorong, Kabupaten Kutai Barat. Dan setelah kita menyusuri kampung atau lingkungan pemukimannya, kita bisa lihat sejauh mana aktivitas di lingkungan kampung penawa ini. Nah, pokoknya ada akses jalan, jalan desa rupanya ya. Kita ke arah kiri. Kampung Penawai ini satu dari 10 desa yang berada di Kecamatan Rorong. Di mana kah akses jalan ini? Sebagian besar masyarakat di sini sekarang punya usaha di usaha kebun, dan rupanya jalan utama mereka, jalan kayu ini, sudah keadaan miring. Sahabat Aryan, kita berada di Kampung Penawai. Rupanya kita berada di ujung akses jalan yang sudah lama tidak difungsikan ya, yaitu jalan kayu. Dan kita mencoba menyusuri jalan kampung ini. Penawai dulunya kampung ini diakses juga melalui transportasi air atau sungai. Sekarang infrastrukturnya juga sudah bagus. Di sisi kita ada sungai. Sekarang kampung ini aksesnya semua dijangkau melalui jalur darat. Tadi kita masuk dari hotel ya. Jalan desa ini sampai ke akses yang paling ujung. Dan program pemasaran pasar di sini. Nah, rupanya sampai di sini akses jalan yang sudah diinisiasi, kita ambil akses kanan untuk arah keluar. Jalan utama menuju ke jalur jalan provinsi atau jalan Trans Kalimantan. Dan siapa tarian? Di
itu di desa Dusun Penawai, desa Penawai atau Kampung Penawai di Kecamatan Kota Bangun, maaf, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Kita lanjut lagi untuk berbagai informasi dari desa ke desa. Terima kasih, Pak Tarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.